Ada berapa nama-nama iblis sama setan itu, Pak Ustaz? Nama umumnya namanya jin. Lalu jin yang baik-baik tadi jin muslim. Jin yang jahat-jahat tadi namanya syaitan. Di antara setan tadi ada namanya Azazil. Azazil ini orang baik, dia ibadah sampai level dia setingkat dengan malaikat. Akhirnya dia bersama semua malaikat. Tapi dia tak malaikat. Begitu Allah menyuruh semua malaikat bersujud, ayo malaikat bersujudlah kepada Adam, dia tak mau. Karena dia memiliki karir ini dari bawah. Jadi dari golongan dua, Pak. Tiba-tiba ada lahulah anak baru. Dia akan bangkit egonya. Aku yang udah lama di sini. Kok tiba-tiba aku pernah sujud sama kau? Siapa kau rupanya? Jadi akhirnya dia marah. Inilah. Lalu kemudian anak buahnya tadi, setan-setan, Azazil tadi, karena dia putus asa dari rahmat Allah. Kata dia tak mungkin Allah mengampunkan aku, maka dia putus asa. Orang yang putus asa itu bahasa Arabnya ablasa yublisu mublisun iblis. Iblis artinya putus asa. Bahasa Inggrisnya harapan itu hope. Hope. I hope you. Aku berharap supaya kau menolong. I hope you help me. Aku berharap kau menolong aku. Hope artinya harapan. Less artinya tidak. Hopeless artinya orang tak ada harapan. Hopeless iblis. Nah, lalu kemudian setan-setan tadi punya nama-nama. Ada yang khusus membuat orang menjadi tertidur, ada yang khusus melarang orang pergi. Banyak nama-namanya. Saya tak ingat nama-nama setan. Tapi nama-nama setan buat, nama-nama itu muncul belakangan, dibuat-buat mereka. Sesama setan, karena tak mungkin manggil nama setan satu, setan dua, setan tiga, apa ya? Dia punya nama-nama. Saya menghafal nama Nabi, nama sahabat Nabi, nama dia, sebenarnya, dia ganjar. Kemudian dia